Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Pupanda. Jadi teman-teman, kali ini Pupanda bakalan reaction lagi video Skibi di toilet, teman-teman ya. Aduh, dari kemarin banyak banget yang minta Pupanda ini reaction-reaction mulu teman-teman. Tapi kemarin episode-nya masih dikit banget, jadi ya Pupanda kumpulin dulu biar reaction sekaligus biar lebih puas teman-teman ya. Pupanda juga belum nonton sama sekali, jadi biar lebih seru teman-teman ya, nonton sekaligus daripada satu episode nanti sedikit-sedikit penasaran teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai jangan lupa diklik dulu ya tombol like dan juga subscribe-nya teman-teman ya. Oke, kalau gitu mari kita langsung saja ke reaction-nya teman-teman ya. Let's go. Oke, dan what? Sudah 18 juta teman-teman. Kayak belum sebulan Pupanda reaction yang episode ke-40 ini teman-teman ya, kalau nggak salah terakhir itu baru 12 juta lebih, sudah naik 6 juta cuy. Wow, gokil emang Abang Dafuk Boom ini teman-teman ya. Oke, jadi di sini sudah sampai ke episode 47 teman-teman ya. Dan ini kayaknya adalah end dari season 15 teman-teman ya. Gokil. Oke. Kalau gitu kemarin kan Pupanda nonton sampai sini terakhir ya. Oke, enggak apa-apa. Kita nonton dulu dari episode 39-nya. Kita nonton dari episode season 15 pertamanya lagi nih. Oke, kita supaya tidak lupa teman-teman ya. Oke, di sini ini kemunculan TV Man yang sangat epic teman-teman ya, singkat Pupanda. Oke. Oke. Dan di sini dia datang TV Man dengan gagah, berani dan tampan ya. Wedew. Wush. Ini epic sih teman-teman bagian ini ya. Nah, langsung tersetun-setun ya. Kameramen langsung joget-joget dong. Gokil. Nah, langsung terflash cuy. Thank you TV Man. Gokil sih ini. Oke, kita lanjut lagi ke episode 40. Nah, kemarin terakhir Pupanda nonton sampai sini teman-teman ya. Nah. Oh, kalian nih. Para pasukan Skibidi datang, tapi wes harap mundur sedikit, kata TV Man yang kecil ya. Datang si itu Mega atau Titan, Pupanda kurang tahu tuh. Oke tuh, gila, langsung dikasih sinar ilahi teman-teman. Pada setun-setun, setruk-setruk ya si Skibidi teman-teman. Oke, smile ya dia TV Man-nya. Keren-keren. Oke, kalau gitu itu sebutannya sebenarnya Mega TV Man atau Titan atau gimana teman-teman? Pupanda belum tahu nih. Oke lah, kalau gitu mari kita lihat lagi selanjutnya ini. Sepertinya dari gambar sih ada TV raksasa lagi teman-teman ya. Tapi ntar ya, kita langsung ke episode baru yang 41 ya, yang Pupanda belum nonton ini. Let's go. Ini tuh sudah 70 juta loh yang nonton, gila. Oke, dipakai lagi lensanya. Mereka diam, kenapa tuh? Apaan tuh? Badai cuy, wih. TV-nya makin gede. Suara ini nggak asing teman-teman. Buset, langsung terflash sendiri loh. Gila, mereka ngeflash diri sendiri hanya dengar suara dan TV berwarna merah itu teman-teman. Gokil Titan TV Man sih sepertinya ini. Wow. Ayo senyum lagi dia. Yang ini unyu ya, walaupun sangar teman-teman. Gokil loh. Mantep. Hanya dengan dia sendiri dia sudah bisa memusnahkan berapa banyak Skibi di toilet teman-teman ya. Mantep nih kalau dia ngelawan bosnya teman-teman, bisa nggak ya? Gokil. Wah, ada suaranya juga rupanya teman-teman di sini. Sumpah ini suara apa ya? Pupanda nggak asing deh. Suara opening film atau apa gitu ya? Buset, di genjutsu gak tuh teman-teman. Oke, keren. Oke, kita lanjut lagi ke episode 42 teman-teman. Oke, ada kameramen dengan senjatanya. Oh, ini ada parasit. Oh, mantep banget. Langsung di counter teman-teman. Gila, mantap. Oke. Loh. What? Mulut Skibidi yang gak ada. Wah.
ada mutan lagi kah Skibidi-nya? What? Ayo kita nonton dulu selanjutnya. Ada mutan lagi teman-teman. Sekarang Skibidi-nya ada tangan. Oke, ini TV Man yang kemarin ya. Wah, pakai kacamata, cuy, pintar juga ya. Wah, parah nih, bahaya. Oh, kata dia. Lah, pergi dong. Ya. Oh, Speaker Man datang membantu. Lo. Ya. Buset, mereka menemukan cara untuk melawan TV Man pakai kacamata ya. Kocak. Sesimpel itu untuk counter ya, teman-teman. Waduh, oke, episode 44, let's go. Nah, kenapa nih? Loh, kenapa ada Skibidi toilet raksasa yang dibantai? Oh, sama TV Man Titan, teman-teman. Ini ada yang gede juga nih. Oke. Buset, bertarung mereka. Nah, kacamatanya pecah, langsung hancur, cuy. Wah, betul-betul harus dihancurkan. Wes. Skibidi toilet tentara, teman-teman, militer. Oke, ada, wih, bergabung gak tuh dengan Speaker Man? Suaranya jadi lebih gede. Sampai kacanya pecah, teman-teman, kaca-kaca matanya. Jadi, sinarnya bereaksi, teman-teman, ya. Gokil. Titan Speaker Man datang, yang masih dikendalikan parasit itu, teman-teman. Wih. Berarti ini adalah saatnya untuk membalikkan Speaker Man ke semula, teman-teman ya. Soalnya Speaker Man masih di masih terparasit sama Skibidi toilet itu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke episode selanjutnya. Episode 45, let's go. Oke, apakah ini pertarungan Titan TV Man dengan Titan Speaker Man, teman-teman? Oh iya loh. Wah. Ayo selamatkan Speaker Man, TV Man. Apa yang terjadi? Ayo keluarkan lasermu. Wish. Kabur ya teman-teman. Ya, mukanya datar dong. Gak selesai dong pertarungannya. Hilang dia. What? Udah 46 aja loh ini ya. Laju banget teman-teman. Oke, kalau gitu kita lihat yang ke-46 nih ada apa lagi nih. Oke, ada kameramen. Boom, buset. Oke, itu dia Speaker Man lewat teman-teman. Habis bertarung dengan TV Man ya. Dikejar cuy. Ayo TV Man, kejar Speaker Man, jangan sampai kalah. Buset, itu apaan? Kenapa matanya gitu tuh? What? Dimodif teman-teman. Wih. Dimodif kayak mobil-mobil itu teman, yang perang-perang itu ya. Wah, langsung meningso itu. Apaan tuh? What? Ada kameramen di dalam? Kok bisa? Hah? Dari mana muncul ya teman-teman? Mereka dimakan? Atau gimana ceritanya? Kok bisa tiba-tiba di dalam mulut si Skibidi toilet teman-teman? Oke, kita lihat. Dimakan gak waktu dia datang ini? Dihisap. Padahal nggak perhatiin tadi. Untung aja nggak ditelen kalian ya. Dan di sini langsung ditusuk tuh. Cekrek. Mamam. Buset. Ubu. Oke bang. Untuk kau selamat bang ya. Hampir kau masuk jadi EE ya. Keluar nanti ya. Oke. Dan udah episode 47 aja teman-teman. Kalian lihat. Nonton Skibidi toilet ini gak berasa teman-teman, saking serunya ya. Makanya Pupanda kumpulkan beberapa episode gitu. Yaudah, Pupanda sudah penasaran. Jadi kita lihat saja episode 47 ending dari season 15 ini bagaimana ya. Oke, masih dikejar sama TV Man kah? TV Man bisa muncul-muncul gitu teman-teman ya. Bisa tersaman gitu ya. Soalnya waktu mereka datang dan pergi ada asap gitu loh. Buset, di laser. Jelek banget mukanya. Oke, Bung. Ayo lawan dia. No. Ya. Wah. Speakernya dipotong dua dong.
Hilang semua speakernya tidak? Oh, what? Ya ampun. Oh no. Jangan bilang parasitnya mengendalikan lagi. Oh ngilang teman-teman TV man-nya. Wah. Ya. Gagal untuk mendapatkan speaker man kembali teman-teman. Malahan sekarang TV man-nya yang sekarat ya. Tidak, Titan TV man-nya rusak. Semoga aja masih bisa diperbaiki teman-teman. Waduh. Padahal udah epic banget. Kupan kira kali ini speakerman bisa dikembalikan teman-teman, tapi masih gagal loh misinya nih. Waduh, masih butuh buff nih para teman-teman kameramen, speakerman yang baik, terus si TV-man teman-teman ya. Buset, ini skibid toilet teknologinya gak kaleng-kaleng teman-teman ya. Menang mulu loh ya dari kemarin ya. Waduh, untung aja dia bisa ngilang loh pakai genjutsu teman-teman. Kalau enggak habis tuh di situ ya. Waduh, tuh parasitnya raksasa lagi yang ini nih. Gede banget, udah siap menculik juga dia tuh. Oke. Dan ya, sudah habis lagi teman-teman ya. Tapi itu adalah ending dari season ke-15 teman-teman. Gokil, gak terasa loh ya. Udah 15 season teman-teman. Dan ini adalah gabungan semua episodenya tapi di versi landscape teman-teman ya. Nonton gak ya? Nonton deh kali ya. Oke teman-teman, di sini juga ada video gabungan-gabungan dari episode-episode lainnya di season 15 ya. Dan dengan versi portraitnya teman-teman. Mantep nih, lebih puas juga sih nonton lebih gede gini ya. Oke, ini dia pertarungan TV man dan speaker man boom. Waduh, sayang banget gagal teman-teman. Coba aja di sini TV man gak ngebiarin speaker man kabur teman-teman ya. Mungkin bisa menang loh. Waduh, oh ini baru diupload juga loh teman-teman. Baru 969.000 baru 2 jam. What? Gokil. Banyak banget dong yang nonton. Oke, ini dia si TV man. Waktu melawan Skibidi Mutan teman-teman ya. Di sini gambarnya lebih jernih juga teman-teman ya, ngomong-ngomongnya. Tuh, kena tonjok ya. Beh. Gokil, bre. Wow. Sadis juga nih. Oke, nah ini dia yang epic di sini teman-teman. Ya, Pupanda kira bakal menang, rupanya gagal teman-teman ya. Sayang banget. Jelek banget lagi muka si Skibidi toilet itu. Buset. Udah keren masih aja gagal. Sayang banget. Ini nih yang rese ini. Tiba-tiba muncul enggak tahu dari mana ya. Kesel banget Pupanda teman-teman. Aduh. Padahal bisa menang loh ya. Aduh, tuh keren lagi bisa di-hook teman-teman. Mana datang lagi kan nih si speakerman titan yang jahat ini. Gagal kita merebut speakerman kali ini Bung. Untung aja bisa ngilang loh si TV man-nya. Kalau enggak habis juga direbut sama parasit ini teman-teman. Waduh. Semoga aja di season depan bakal di buff lagi teman-teman ya. Loh? Apa ini? Loh? Siapa itu? Sepertinya di shot tidak ada orang ini teman-teman ya. Oh di sini ada. Oh mungkin ini karena ini ya ya. Si Davok Boom ini, si abang ini kali ini. Gambarnya dia kali ini. Oke. Waduh gak terasa teman-teman udah tamat lagi ini kan. Makanya Pupanda mau nabung episode-nya agak banyak teman-teman. Supaya gak kepo gitu kan episode selanjutnya. Tapi masih kepo juga sih ya. Tapi ya lebih puas lah nontonnya. Agak banyak daripada satu-satu teman-teman ya. Aduh semoga aja deh. Ntar kameramen, TV man, dan speaker man yang baik bakal dibuff di season depan teman-teman ya. Kalau kalian tim mana? Skibidi Toilet atau TV man dan kawan-kawan teman-teman? Coba tulis komentar ya. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian dulu untuk video reaction kali ini ya. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton bareng Pupanda. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman dan juga subscribe ya. Oke teman-teman, see you next video. Bye-bye.